kali ini dan kesempatan kali ini. Ini karena udah banyak banget yang minta, "Bang, bikin challenge lagi dong." Kok udah enggak pernah bikin challenge lagi sama Kak Indira? Langsung gue turutin. Lu kenapa sih kebanyakan gula lu? Iya, ini sugar rush. Sugar rush. Di sini gue sudah bersama dengan Indira dan kita udah pasti mau ngapain? Challenge. Ya kompak, kita mesti ini lagi kayak intro baru gitu. Kemarin kan reaction time udah kompak. Sekarang mesti kayak mikirin baru lagi. Kayak sekarang kita mau challenge gitu aja. Yeah, challenge. Yo. Sekarang kita mau challenge. That's what I'm talking about. Dan sebagaimana Utap sudah dinobatkan menjadi King Challenge ya. Jadi mainannya tuh kalau challenge pasti aneh-aneh, anti mainstream yang enggak ada kebanyakan di Indonesia ya. Jadi di sini udah ada, kalau misalkan kalian lihat dari tadi, ini adalah toilet. Ada apa dengan toilet ini ya? Jangan dong, nanti basah kameranya. Ada apa dengan toilet yang ada di sini? Jadi ini adalah toilet challenge game. Aduh. Ya pokoknya gitu deh. Jadi di sini aturan permainannya adalah siapa yang dapat poin 25 duluan itu yang menang. Ya, 25 skor duluan dia yang menang. Nah, poinnya dari mana sih? Poinnya dari roulette yang ada di sini ya. Kalau misalkan dia dapat 3, dia harus 3 kali sentor apa sih bilangnya? Flash. Iya, 3 kali nge-flash. Kalau misalkan 3-3-nya benar, enggak kena semprotan, berarti dia dapat 3 poin. Tapi kalau misalkan dia kena semprotan, ya dia enggak dapat poin. Jadi bayangin dong, udah kesemprot nggak dapat poin lagi. Aduh, sedihnya, malangnya nasibku. Biasanya sih kayak gitu Gustav. Ya, guys. Biasanya yang kayak gini, yang sorry ya, kalau dibilang sombong ya, takabur, biasanya yang bakalan kena. Nah di bawah sini tuh kita udah isi air gitu, air warna merah. Aku tuh kaget gue. Ini ya airnya. Nanti kalau misalkan Indira salah pencet, karena kan biasanya yang kalah Indira gitu ya. Oh, sombong. Kalau misalkan Indira salah pencet, dia akan nyemprot air. Bros. Basah seluruh tubuh. Jadi ini mirip-mirip kayak ini ya, wet head ya, yang viewsnya banyak banget itu ya. Yang Indira kalah. Yang Indira kalah dan Utap nggak pernah kena sedikit pun ya. Ya kita lihat di sini siapa yang akan masuk angin lagi. Coba nggak usah pakai banyak bacot, langsung aja kita mulai challenge-nya. Yo, sweet dulu. Ini kita singkirin dulu ke samping, kita sweet dulu ya. Sweet biasa ya. Jepang. Ding gedung. Jepang lah. Oh ya udah deh, yuk. Gunting batu kertas. Soalnya kertasnya terakhir, jadi kayak sugesti gitu ya. Aduh, lah kamu gak mau pertama? Nanti dapat skor aku duluan loh berarti. Yang menang ya duluan. Aduh guys, ini tolong diajarin dong yang kayak gini-gini. Challenge sudah ratusan kali masih aja blow on. Ya lo. Langsung putar. Kasih lihat dulu putarnya berapa. Sini. Tapi mungkin seharusnya yang kalah ya yang main. Tapi kalau misalkan aku dapat 3-3 terus, aku yang dapat 25 duluan, aku yang menang dong. Kan duluan 25 poin. Yo. Berapa? Dua. Dua. Dua kali flash, yuk. Langsung sentor ya. Iya, miring ya. Ya. Pokoknya di sini. Ya. Satu. Wah. Satu lagi ya. Ya. Kok mukanya gitu sih? Ngeri aku juga. Ya. Kok iya sih? Nih. Kena. Kena enggak sih? Lah ya enggak tahu kamu. Enggak ada. Enggak ya. Ada orang bisa lupa deh kenapa. Berarti Indira skornya udah? Dua. Sekarang giliran aku berarti ya. Sini Sembilan dong. Rem. Basah sih. Oh iya. Ini celana. Bener deh, tadi gak merah, sekarang jadi merah. Celana channel aku lagi, aduh. Ya, saya sekarang giliran gua. Sorr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 
Aku tuh biasanya nggak ragu orang ya kan. Satu, dua, tiga. Kita lihat aja siapa yang takabur ya. Biasanya yang takabur kan dari awal tuh udah sombong. Dia juga tadi takabur. Enggak sih. Berapa? Satu. Satu, yuk langsung semprot. Sedikit banget, berarti aku skornya sama kamu nih kalau berhasil ya? Iya. We are the champion guys. Sekarang giliran aku ya. Kok we are sih, enak aja. Tim aku, tim Indira we are jadinya. Apa sih? Family study? Iya dong, family study, go family study. Tafelas lah toh, tafelas tuh gak loser gitu loh. Pulang aja. Kamu kena satu? Di garis. Oh di garis ya? Di garis lagi. Dua. Dua.
Ya. Dari tadi udah sentor mulu lagi. Yuk, satu. Kayaknya kena ya? Enggak. Nih? Enggak. Dia kalau kena gak ada bunyinya biasanya. Oh iya? Iya, cu. Cu, apaan cu? Mana sih dia kok gak ada bunyinya? Ini aku kayaknya kena deh barusan. Tadi aku juga gitu, tapi enggak. Ada cipratan tadi. Dikit doang kan? Kan kalau itu cu, liat. Ya, bilang lagi. Tadi banyak gitu. Oh gitu? Yeay! Sekarang udah 5. Sekarang aku ya? Ya, sekarang giliran dia lagi. 3. Jinjet, doakan aku family star. Kamu udah berapa? 3. Ya Allah. Tabur sombong. Ya udah kelihatan sih sebenarnya dari awal siapa yang menang. 1, 2, 3. Ha! Sekarang giliran utap lagi ya. Iya. Kok gampang banget sih, kayaknya aku menang mulu deh. Jadi 2 ya? Kelihatan. 2. Ya, 2. Ya, hah. Ya. Gak usah pakai ragu guys, langsung aja. Ih, kok lama banget sih? Kesel aku. Udah 7 aku nilainya. Aku 5. Aku bentar lagi menang. Ini 25 masih lama ya? Aku 6 ya? 6 apa 5 aku? 6. Kan tadi 3 kan? Iya, udah. Mungkin kalau misalkan kamu ngarang-ngarang, kamu yang dihujat. Enggak kan guys. Berapa? 2. 2. Itu baru kena. Kumisnya basah deh. Berarti gak dapet poin ya? Ya, kan dari suaranya kan kalau dia muncul. Iya bener ya? Ya udah langsung deh putar utape. 2. Kena dong. Aman sekali utap, berarti skornya udah 9 nih. Masih 6, 2 ada sekarang. 2 ya. 2 ya. Papan. Aku 9. Beda 1. Sorr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 r
carilah mimpi-mimpiku. Ku tak akan pernah menyerah. Winning love. Itu cocok lagunya buat aku ya. Berapa barusan? Dua ya? Dua. Dua. Nah dong. Takut lagi gue. Mantap tuh. Berarti gak dapet poin ya? Gak, ini bibirnya merah. Iya. Ini biar jadi kayak lipstick. Ayo, jangan lipstick dong. Ntar aku disangka pakai lipstick. Tunggu dulu. Berapa tuh? Dua. Tadi kan makan ya? Satu. Sembilan lagi ya, beda satu doang. Cor. Tiga please. Dua. Aduh, dua doang lagi. Kita mah easy peasy aja. Tadi Auta ragu, itu salahnya. Jadi sekarang gak usah ragu gitu loh, dua doang. We'll see. Tuh. Tapi takut kedip-kedip. Tau udah berapa? 9 tambah 2, 11. Beda satu doang, dua. Aku sebentar lagi menang. Yang kalah minum air toiletnya. Aduh, guys. Lima. Yang kalah minum air toiletnya, by the way. Langsung mikir. Mikirnya kayak ada yang tuh, dih, antar merinding loh. Iya, aku juga panas loh. Dua, berarti aku 12. Aku berapa? 11. Aduh, f***, men. Hei! Satu. Alah, satu doang. Ya, dah. Kita mainnya cepet aja lah ya. Berapa berarti aku sekarang udah? Gak tau, ingetin sendiri lah. Di? Dua. 12 aku. Kamu? 12? Ini sekarang? Ini sama. 14? Kalau... Ya elah, sombong banget sekarang 14. Aduh. 14. Dua. Dua ya? Kok belum mulus ya aku? Woi. Kena lagi. Aku ya. Berarti kamu gak dapet nilai ya? Tangannya gak dapet. Kamu masih 12. Garis. Dua. Dua ya? Bener ya? Tuh udah. Dua kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. 14 kamu ya sekarang ya? Iya. 14 tambah 2, 16. Deketan mukanya dong. Nih. Mau sedeket apa sih?
Kok dia gak kena 16? 16! Aku? 12? Iya, nanya mulu lu. 3. Iya. Kalau benar langsung. Kalau benar langsung. Oh, Thomas. Kalau enggak kena berarti aku 15. Iya. Langsung enggak usah pakai hero. Ah. Sama ngomong. Lu ngomong aja lagu. 1 2 3. Ini satu guys. Itu. Okay. You can see me. My tap is not. Eh, pakai bedak. Ya, digaris. 1 ya? 1. Aduh. Aku udah 15, kamu baru 16. Ini kalau satu kena nih, bete banget nih. Iya, udah cuma satu. Kena lagi? Kamu buka tapi. Sombong banget nih, biasanya orang sombong sih kalah. Oh, langsung dibalap sama utap. Sama utap, satu. Apa ya? Ya. Biasanya sih comeback Israel. Berarti aku 17, kamu? That sound, melegakan. Iya, 16 aku. Dua. Dua ya. Kena. Siap. Berarti gak dapat poin. Masih 17 ya? Iya. Ini culunnya. Sorra. Tiga boy. Tiga boy. Satu. Dua. Tiga. Woy. Kena aku. Iya. Digigir. Yeah. Aku. Yalah. Dua. Dua. Bibir lu kecil, menggelikan banget. Satu. Aja. Dua. You can see me. My dalam is now. Berarti Kode. Aku 12 ya? Iya, anjir. Aku masih 12. Anjir. 3 please. Dua lagi. Gak usah pakai ragu guys, kita main cepet aja. Satu. Dua. Halo. 18. Cuma beda satu sama kamu. Iya, kita dari tadi tipis banget ya? Iya. Seperti hatiku. Kok tipis? Nah, kok tipis? Maksudnya benangnya. Saking dekat gini sih maksudnya. Apa sih? Ya gitu deh pokoknya. Dua fail, guys. Fail. Fail merayu. Berarti udah gue satu deh. Anjir, aku baru 19. Eh aku 18 ya? Iya, XX1. Satu doang anjir, udah satu kena lagi nih. Kena kali. Enggak, tuh. Gak boleh. Begitu, harus yakin sama diri sendiri. Optimis ya? Optimis. Optimis prime. Optimus. Ini garis ya? Garis. Yang kenceng makanya. Dua. Ih, 24 kalau bener ya? 21, 23 ya? Cier, anjir. Tiga. Sor, tiga please. Dua. Tadi kayaknya tiga, tadi kegeser deh. Iya, berarti tiga. Dua. Satu lagi. Aku berapa ya kalau dapet dua? Aku langsung. 19. Kamu kepentok ya barusan ya? Sakit loh. Iya. 19 tambah 2. Berarti 18 ya? Apa 19 sih? 19 tambah 2, 21. Kamu 23. Kepentok. Ini dia kepentok able banget deh. Dua. Dua. Nih kalau berhasil aku menang guys. Kalau berhasil. Oh, ya, doain ya fail polista. Love you. Alay banget anjir. Satu lagi. Oh. Ya. Kena ya? Enggak belum. Belum mana enggak. Lagi ya. Wah, ayo menang. You can see me. Tadi sampai 30 kan ya? You can see me. Eh, sampai 30. Aduh. Cakar lagi. Iya. Sampai 30 kan ya? Apaan sih? Autop tuh sukanya merubah-rubah peraturan, ge. Kalau udah di tengah-tengah, curang banget sih. Oke, okay, selamat buat Indira yang udah menang. Aus katanya ya? Eh, sayang. Eh, enggak. Hey. Enggak, tar dulu. Kamu tadi di sini lagi mentah kan? Oh iya. Jangan dong, jahat. Jahat namanya kalau kayak gitu. Ya guys, gimana guys? Dia tadi dari awal bilangnya, aku baru ingat di akhir. Kalau aku yang kalah, kamu nyuruh. Enggak, kan kamu bisa sakit perut kalau misalkan itu. Kan aku kan kasihan sama kamu pasti. Oh gitu. Jadi enggak mau minum nih. Ganti dulu deh. Serius dah. Air mentah ini kan tadi kan? Iya, udah aku ganti. Tapi enggak usah deh, karena udah terlanjur ya. Biasanya cowok kan yang dipegang omongannya kan. Jangan ah. Mulus ya? Iya. Tersakit. Mencret ya? Iya. Sini aku ganti dulu. Enggak usah, biarin.
nih biar citra aku semakin baik bahwa aku tidak pernah merubah-rubah peraturan dan Autap itu gentle. Katanya Autap itu nggak mau mengakui kekalahan katanya. Oh gitu. Ya padahal pemenang sebenarnya itu yang mau mengakui kekalahan. Jadi ini masih ada ya guys beneran ya. Tuh malah. Bisa sakit terus ya? Insya Allah sih enggak. Ya usah enggak apa-apa. Langsung minum susu beruang. Enggak, aku mau ngebuktiin ke viewers aku dong. Aku tahu kamu khawatir. Tapi aku ingin membersihkan nama baik aku. Katanya Autap di setiap challenge suka ngerubah-rubah peraturan. Katanya Autap enggak pernah mau kalah sama cewek sama pacarnya sendiri. Iya. Pacarnya sendiri di prank mulu. Iya emang itu emang guys. Hujat dia dengan kata itu. Jadi ini sekarang aku mau membuktikan bahwa aku juga sebenarnya mau mengakui kekalahan. Lumayan banyak lagi ya, sakit gak sih? Agak tau. Agak deh. Kalau aku sih masih sakit perut, kalau kamu gak tau. Dicopot dulu kali ya? Biar enak, gak usah. Gak bisa lah. Kalau mau ininya diangkat, dilepas ininya. Gak bisa dong, ininya kan nempel di bawah juga. Oh ininya aja ya? Iya. Gak bisa juga? Yaudah, lah repot banget sih ya. Pahit. Iya pak. Pahit. Pahit. Habis guys. Yeay. Beuh, rasanya wangi dah. Ini jadi mimpas dah. Kayak ini vampir. Vampire. Oke, Jacob ya. Giginya pink saya. Iya. Gak apa-apa pink daripada kuning. Iya. Saya guys, itu dia tadi challenge receh dari kita berdua ya. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua terhibur yang udah minta challenge Autap, bikin challenge lagi dong. Udah lama gak ngeliat Autap sama Kak Indira challenge, jadi ini kita turutin ya. Kalau misalkan kalian suka gue untuk ngelakuin video challenge lagi, klik tombol like sebanyak-banyak ya. Kalau misalkan video ini sampai 20.000 like, gue akan ngelanjutin video challenge-challenge kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau gue untuk ngelanjutin challenge lagi, klik tombol like sebanyak-banyaknya sampai 20.000 like ya. Ingat 20.000 like baru gue lanjutin. Bisa tuh? Ya apa? Ngapain? 20.000 like kata dia bisa. Dia gak tahu Tavelas, kasih lihat kekuatan kalian. Langsung klik tombol like sebanyak-banyaknya. Go. Udah ya, oke okay, udah. Thank you. Buat kalian yang suka nanya Autap kalau misalkan beli mainan challenge-challenge kayak gitu di mana sih? Jujur, gue kalau beli mainan challenge kayak gini itu gue biasanya beli di website di luar negeri dan harganya lumayan mahal. Terus kalau misalkan aku mau ikutan mainan, gimana kah caranya? Gampang. Jadi sebentar lagi gue akan buka tempat makan, itu Sate Taichan, tapi bakalan ada mainan-mainan challenge gue akan gue taruh sana. Jadi kalau misalkan kalian bareng sama teman-teman kalian makan Sate Taichan di situ, kalian bisa langsung mainin challenge-challenge gue yang menarik kayak gini, kayak itu, yang lain-lainnya deh pokoknya. Makanya ditunggu aja restoran Taichan gue, nanti kalau misalkan udah buka langsung gue infoin ke kalian, kalian langsung mampir, oke? Tempatnya di daerah Ciledug gitu deh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis, umur hidup tanpa dendam apapun, jadi kalian gak usah takut dan turun bentuk support polisi saudara dan kalian tiket-tiket para youtubers Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Indira di youtube.com/IndiraKalista. Dan jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng atau bell yang bentuknya gini. Ha! Supaya kenapa? Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya kalau misalkan gua atau Indira upload video baru. Yo, support. Klik tombol lonceng. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @gustavode dan Indira di @indirakalisha. Ngapain sih kamu malah jadi kayak pup dekat-dekat toilet tau gak sih? Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye-bye. Thank you guys, thank you. 20.000 like. Bye.